Kak Zee ada? Kak Zee tak ada. Ai, pekerja baru. Hei! Adakah dia buat macam tu je? Hei, pelik betul lah perangai dia ni. Bacalah buku. Alamak, so baca buku pula. Hai, Baba ngantuklah. Alah, macam mana nak tidur? Tak boleh. Aduh. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Darling, please go to sleep, sleep, sleep. Because I also want to sleep. Ya, Baba, nak tutup pintu je apa? Baca, baca, baca. Nyanyi macam Baba nyanyi tadi. Awak tak ngantuk ke? Belum, tak ngantuk lagi. Ni nak habiskan ni. Tak habis-habis lagi. Ling-ling. Janganlah. Orang tengah praktis ni. Datuk mana? Dia tidur bilik kita. Dani tu tak tidur lagi. Pergilah tengok. Alah. Ling-ling ni kan? So tengok anak sekejap pun tak boleh tau. Sukalah nak kacau-kacau orang tengah buat kerja. Kejaplah ni. Sikit lagi. Ya, abang ngantuk ni. Abang tidur dulu lah. Besok-besok lah buat. Dahlah sokongan moral tak bagi. Ha, so tengok anak pun susah. Besok-besok pula. So tidurkan Dani ke, so tidurkan dia. Tak payahlah kau nak hantar kat tempat lain. Kat sini pun boleh. Kalau kata nak berkilau, nak bersilau, nak berkilat. Duduk dulu ni, banyak lagi benda nak cakap ni. Kau boleh hantar aje dekat aku. Janji benda tu kalau aku jahit, mesti meletup bila orang tak siau mata. Hah, biar betul kau ni. Ish, tak apalah. Lagipun, aku dah janji dengan si Biba tu. Kesian kat dia nanti tunggu aku lama-lama. Lantaklah. Biarlah dia tunggu. Alah, bukan orang tak faham janji Melayu. Janji ku 4, ku 8 sampai. Tak apa, ni pasal baju ni. Besok siap. Hah? Besok dah boleh siap? Biar betul kau ni. Memang betul lah. Itulah kelebihan bos nah. Ting, ting. Pak sini, pak sini. Pak sini kain. Bukaan kedai jahit Husna Tinti. Ha, tiang ni satu kampung senang nampak. Husna Tinti. Lampau betul lah mak tia aku ni. Nak cara jawab mak aku lah ni. Salam. Dah balik anak mak. Kenapa balik seorang? Tak balik dengan ayah? Sebab hari ni Mila balik awal. Sebab Mila nak balik rumah jalan kaki. Sebab Mila nak jaga kesihatan. Kesihatanlah sangat ya anak mak ni. Ni apa ni? Sebenarnya benda ni lah yang bagi tenaga dekat Mila nak jalan kaki. Yang mak kat luar ni mak tak jahit kat dalam ke? Oh, 2-3 hari ni mak dah kurang dapat tempahan. Tapi tak apalah, mak ada kerja nak buat kat dalam tu kan. Ni nak kemas-kemas ni banyak abuk rumah kita ni. Sekejap ya, mak eh. Ada saja budak ni tau. Baca ni. Apa ni? Baca lah.
promosi pembukaan kedai jahit Rosnah Ting Ting? Siapa? Eh, Mak tahu ke? Itu kan isteri kesayangan ayah. Baguslah tu, itu dah buka kedai jahit. Bagus Mak cakap. Sebabkan inilah Mak tak dapat tambahan 2-3 hari ni. Eh, Mak tak fahamlah Mila. Cuba cakap terus terang lah, Mak. Yelah. Nama dia Rosnah Ting Ting. Ting Ting tu maksudnya dia buat bisnes manik macam Mak buat. Dia nak cara bisnes Mak. Ha, dia siap promote dekat semua orang yang dia jahit manik lagi bagus pada Mak. Biarlah. Tu rezeki dia. Tuhan kan dah bagi rezeki tu masing-masing. Eh? Mak tak kisah pun. Itu ayah kamu. Panjang umur dia. Balik dah pun anak mama. Buat apa tu? Panjang promo ayah. Nah, ambil ni. Ayah boleh tolong promokan sekali. Bapak, nanti dulu. Kau nak beli rumah kan? Nanti dulu. Ini dia. Pakcik ni dah kenapa tiba-tiba bagi saya bunga pula? Saya ni bukan adik-adik tau. Lagipun pakcik ni bukan tes saya lah. Kau jangan merepek, Aboy. Sebenarnya, pakcik nak beri bunga ni pada mak kamu. Boleh? Mak? Lain macam permainan dia ni. Sebenarnya, bunga ni pelanggan pakcik tinggal dalam teksi tadi. Jadi, dari pakcik buang begitu sahaja, lebih baik bagi pada mak kamu. Ada faedahnya, betul tak? Okey. Bagus. Thank you, my son. Thank you, my daughter. And alam sendu. Angka. Balik. Pakcik, jalan. La. Kau nak balik? Amboi. Anak ayah dah dapat bunga. Ni dah terbalik ni. Memang dapat bunga ya. Tapi bukan Aboy punya. Habis? Siapa punya? Mak. Siapa bagi Mak? Pakcik Manap. Dia kata ada pelanggan tertinggal dalam teksi dia. Daripada buang beg bagi Mak. Pakcik Manap ni betul-betul nak kena ni. Alasan yang tak masak langsung. Ayah ni dah kenapa pula? Pakcik Manap curi bunga ayah ke? Senyumlah, Mak. Nah, bunga untuk Mak. Sudah. Jangan nak bodoh-bodoh Mak sangat. Semuanya dah terlambat, dah musnah. Musnah? Apa yang musnah? Mak, kau bagi tahu abang. Apa yang musnah? Biar abang musnahkan balik. Aboy, siapa yang bagi bunga pada Mak ni? Ni pun salah satu calon yang bakal dimusnahkan dan dihapuskan. Mak, betul ke Pakcik Manap tu nak ngurang Mak? Ish kamu ni. Siapa pula yang buat cerita ni? Pandai-pandai je. Mak, jangan. Kalau dia pun Mak dah rindu nak bersuami, carilah yang gagah perkasa sikit. Ini setakat naik teksi free. Apa panggil ramu teksi tu pun boleh naik free tau. Cakaplah cepat. Siapa yang bagi bunga pada Mak ni? Siapa lagi? Macam mana pula? Dia kata pelanggan dia tertinggal bunga ni dalam teksi. Daripada buang, baik bagi Mak. Hari itu pun dia bagi alasan yang sama. Baiklah bunga tu. Baiklah, ambil lama bunga ni. Betul lah Pakcik Manap kamu tu cakap. Daripada nak buang bunga ni, lebih baiklah bagi Mak. Mak kan suka bunga? Ya ke? Tapi ayah tak cakap macam tu pula. Ayah kata Pakcik Manap tu ada sesuatu. Dia nak try Mak. Suka-suka je ayah kamu. Meraboy pula.
Dah. Boleh. Tak lalu dulu, Mak. Pergi makan tu, Mak dah siapkan. Ling Ling, cantik tak? Oh, jadi awak pergi belajar jahit benda-benda ni semualah. Betul lah apa yang saya dengar. Ha, memang betul lah apa yang Ling Ling dengar. Mesti sekarang ni dah meniti di bibir-bibir orang kampung mengatakan jahitan Rosnah kemas, cantik kan? Eh, kenapa nak ambil belanggan pibah? Kan tak bagus. Ini mesti mulut si janda awak yang jahat tu kan? Dia cakap kita pula nak ambil pelanggan dia. Amboi, tak cantik permainan ni. Permainan awak tu yang tak cantik. Ha. Kalau ia pun nak berlawan, ikut cara yang sihat. Ha. Lagi elok awak pergi belajar jahit baju kurung. Ha. Banyak faedahnya. Ha. Biar bibah tu jahit, manik, labuci tu semua. Tak payah nak buat benda yang sama. Amboi, Ling Ling ni kan, dah lah kita belajar menjahit, sokongan moral tak bagi. Ha? Lepas tu bila kita dah buat macam ni pula, nak condemn kita pula. Ha, semuanya bibah, 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 bibah. Tak betul apa yang saya cakap. Memang betul. Betul sangat apa yang awak cakap semuanya. Aduh. Waalaikumsalam, Kak Ayah. Naiklah. Eh, aku datang ni. Kau janganlah bagi tahu Kak Rosnah. Lah, kenapa? Ayah. Tak adalah si Rosnah tu. Sibuk suruh aku hantar kain aku semua dekat dia. Hi, aku tak yakinlah. Apalah salahnya, Gaya. Sesekali kan kita ni nak bertukar-tukar selera. Eh, si Rosnah tu memang tak bersyukur betul lah. Dah lalu dia carasnya malik tu dari kau. Sekarang sibuk nak rampas perniagaan kau pula. Eh, tak patut. Tak baiklah, Gaya. Tak apalah. Kita tak payah cerita pasal dia lah, eh. Aku tak sukalah. Tapi kau tak payahlah nak risau. Engkau lebih cantik dari si Rosnah tu. Ha, tak adalah macam dia. Asal aku jumpa je, bertepek-tepek bedak sejuk. Cantiknya hidup juga. Eh, kau ni ada harta je lah, Gaya, kan? Ha, mana baju yang kau nak suruh aku buatkan tu? Ha, kejap lagi aku nak pergi ke pekan tu, nak cari manik-manik lagi. Ha, mari sini. Mana yang nak ditambahkan bling-bling dia tu? Baju kurung baru ni. Kau makeoverkan baju kurung aku ni, biar dia jadi bling-bling. Ha, kalau boleh ni kain dia ni pun semua aku nak juga. Kau nak dia punya manik-manik tu, batu-batu tu warna apa? Aku nak kau letak warna merah-merah sikit biar dari jauh orang dah nampak. Ha, siapa tu gaya? Hei, Allah. Hei, kau ni nasib baik aku tak sakit jantung tau. Kau tak mati sebelum waktunya.